ucing senal, ucing senal atau sandal. Cuma orang Sunda mengatakan kadang ucing senal. Jadi ucing senal, ucing sandal itu dia menggantikan pola sebenarnya yang ada seperti permainan papancakan atau pancak yang menggunakan batu ditumpuk, tetapi ini dengan menggunakan sendal karena lebih mudah biasanya. Itu berkembang pada tahun 80-an. Di awalnya musim pancak itu menggunakan batu, kemudian dilempar bersama, ketika lemparnya kena kemudian bubar, dan kemudian mereka berlarian, kucing akan mencari, saat kucing lengah dia akan menumpuk kembali batu tersebut. Di ucing sendal juga sama, mereka akan melempar sendal tersebut dan kemudian roboh, dan mereka akan berlari kemanapun. Pada saat kucingnya lengah, ya, atau yang menjaganya lengah, maka dia akan menyusun sendal sedemikian rupa sehingga akan berdiri kembali gitu. Itu permainan atau ucing senal atau permainan sendal ini. Jadi permainan ini banyak dan hadir gitu ketika di masyarakat urban sekarang ini, yang awalnya menggunakan batu atau pecahan-pecahan genting, kemudian berubah menggunakan sendal jepit atau sendal biasa pada umumnya di masyarakat. Kenapa? Karena anak-anak akan mudah memainkannya, tidak harus mencari lagi batu atau potongan-potongan genting, tetapi menggunakan sendal yang ada gitu. Dilakukan banyak anak-anak ketika akan pergi mengaji dulu, atau di masjid, kemudian atau di pondok-pondok, sambil menunggu maghrib mereka akan memainkan itu. Ketika maghrib tiba maka selesailah permainan tersebut. Nah, sampai sekarang permainan itu masih tetap hadir ada, terutama di masyarakat urban yang menggunakan sendal itu sebagai bagian dari permainan mereka, atau pun di masyarakat sekitar desa atau masyarakat pada umumnya yang menggunakan sendal juga sebagai bagian dari permainan anak-anak tersebut. Nah, bahkan kalau saat masuk SD anak-anak menggunakan sepatunya gitu untuk dilepas dan kemudian bisa memainkan tersebut gitu. Meskipun tetap permainan dinamakan ucing sendal. Itulah permainan yang ada di Jawa Barat yang termasuk yang sangat unik, hadir ada meskipun di seluruh Indonesia ada, tetapi memiliki kekhasan tertentu dan kemudian memiliki sumber-sumber, menjadikan mainan itu menjadi sumber-sumber pembelajaran di masyarakat pada umumnya, di masyarakat Sunda.